Halo Sobat YouTube, Sobat Proyek, Sobat Kereta Cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Sabtu 30 Juli 2022. Kembali saya melaporkan ya perkembangan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, yang mana malam hari ini, tepatnya kurang lebih pukul 20, terinformasi di Bandung Kulon sudah ada Kometo Transporter yang mengirim box girder ke arah Purwakarta. Artinya dapat dipastikan besok pagi ada pemasangan box girder. Hanya saja nomornya barangkali yang beberapa kali pengiriman terlewat dan tidak terpantau oleh sobat YouTube yang lain ya, terutama yang ada di Bandung Kulon, ada Kang Muhammad Nabil Rashad, barangkali tidak terpantau. Tapi perkiraan saya itu adalah box girder yang ke-679, karena ada dua yang terlewat. Namun kita lihat lagi di lokasi ya, pastinya untuk memastikan itu box girder yang keberapa, nanti dilihat di lokasi besok, tepatnya di Bridge 26A pada DK 82, yaitu DK 82 plus 206 hingga 82 plus 703, sekitar 400 lebih ya panjangnya, 497 meter. Dan kali ini video pemasangan box girder beberapa waktu lalu yang coba dipercepat, kiranya menjadi menarik bagi sobat YouTube semua yang terus memonitor perkembangan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Selamat menyaksikan. Kami semangat terus berkarya, khusus kereta cepat.